أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa TVRI dan juga adik-adik semua, kembali kita bersama duduk belajar dalam sebuah program yang membuat kita semakin cinta kepada Al-Quran dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah masih bersama dengan Ustadz Amiril. Assalamualaikum Ustadz. Baik, juga didampingi oleh Kak Citra dan juga adik-adik dari siswi kelas 5 SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan. Ada Rakila, ada Abel dan juga Kinar. Masya Allah, semangat, semangat, semangat. Yes, masya Allah, alhamdulillah. Baik pemirsa, alhamdulillah tadi telah kita baca bersama ya Ustadz ya, surat An-Nasr. Masya Allah, tentunya sudah tidak asing buat kita semua untuk membaca surat ini Ustadz. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan terkait latar belakang surat ini turunkan dan sebagainya, silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Kak. Ya. Oke anak-anak, surat An-Nasr, ada yang tahu arti dari surat An-Nasr? Kemenangan. Berapa surat, berapa ayat? Tiga ayat. Turunnya di mana? Madinah. Madinah. Ya, jadi surat An-Nasr ini turun di Madinah. Ya, maka disebut dengan Madaniyah. Kenapa? Karena alasan turunnya An-Nasr ini adalah sudah tahu dari kemenangan. Berarti tandanya pada saat itu Islam itu menang. Ya, dengan ditandai dengan Fathul Makkah. Nah, di situ makanya turunlah surat kemenangan ini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ya, insya Allah seperti itu Pak. Oh, masya Allah, terkait surat kemenangan tadi saat kita ya. Bersama ya, masya Allah, Fathu Mekah. Setelah terusir ke Madinah, kemudian Rasul kembali ke tanah air tercintanya saat dia ya, betul. Ke Mekah berbondong-bondong bersama dengan umat Islam yang lain. Masya Allah, baik, alhamdulillah. Tentunya setelah ini nanti kita akan membahas bagaimana bahasan ayat per ayatnya yang Ustaz jelaskan insya Allah. Dan kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini insya Allah. Tetap dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Kita akan kembali lepas saat lagi, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kita kembali dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, masyaallah. Rakila, Abil, Kinar, dan Syahrul, Kak Citra juga alhamdulillah. Kita tadi setelah membaca bersama surat An-Nasr, Ustaz telah menjelaskan surat itu turun di Madinah dan juga bagaimana latar belakang ayat ini turun. Dan nampaknya tentunya kini tiba saja kita untuk bisa membahas makna ayat per ayatnya Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat An-Nasr ini menceritakan tentang pertolongan Allah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta umat Islam mendapatkan kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dengan banyaknya orang yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Nah, artinya
juga untuk umat Islam ini selalu bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat selama hidup. Kemudian kemenangan yang disebut dalam An-Nasr ini itu berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu atau pembebasan kota Makkah adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan. Masya Allah ya, di bulan Ramadan itu banyak-banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kemenangan Islam seperti itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai kota itu tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun. Nah, hal ini pada akhirnya membuat banyak orang Arab berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dalam arti surah An-Nasr hal ini juga sudah dijelaskan pada ayat ketiga yang memerintahkan untuk bertasbih dan meminta ampunan kepada Allah. Selain itu terdapat perintah untuk memuji, beristighfar kepada Allah. Pada akhirnya surah An-Nasr dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap hamba yang hendak bertaubat secara bersungguh-sungguh. Ya, pada intinya mari kita bertaubat supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masyaallah. Begitu dalam maknanya ya Ustaz ya. Itu saat mendapatkan kemenangan bukan berbangga-bangga tapi benar bertasbih. Bertasbih, banyak tobat Banyak tobat. Bayang enggak adik-adik 10.000 pasukan Rasulullah masuk ke kota Mekkah. Akhirnya orang-orang ketakutan ya. Kira bakal ada peperangan ternyata tanpa perang sedikit. Tanpa peperangan sedikit pun. Masyaallah. Dan ini wasilah masuk Islam. Masuk saja. Islam, alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah. Itulah. Tiga ayat yang penuh makna. Jadi saat nanti dibaca dalam sholat, diingat-ingat makna yang Ustaz jelaskan tadi ya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baiklah kita baca, kita dengarkan bagaimana makna ayatnya. Nah, gak lengkap nih di Yungaji ini kalau kita sudah membahas tajwidnya. Ustaz akan bahas apa ya? Penasaran kan? Ditahan dulu. Insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya insya Allah beberapa saat nih setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insya Allah kita akan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah masih bersama guru kita Ustaz Amiril, Kak Citra dan juga adik-adik. Masya Allah, ada Rakila, Abel, dan Kinari dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan. Baik, alhamdulillah. Seperti tadi telah kita sampaikan, kita sudah membaca bareng ayat suratnya. Ustaz menjelaskan terkait makna ayatnya. Dan Ustaz, ada hukum tajwid apa nih yang bisa kita pelajari pada surat An-Nasr ini? Silahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini kita akan belajar tajwid, yaitu hukum mim sukun dan juga idgham mimi ya. Idgham mimi dan juga nun sukun ya, ada nun sukunnya yaitu tentang idgham biguna. Tadi kan sudah kita sebutkan bahwa hukum tajwid nun sukun terbagi menjadi 5 ya. Kesempatan yang lalu kita sudah belajar ikhfa ya. Nah, sekarang kita belajar yang namanya idgham biguna. Ya, idgham biguna ada yang tahu hurufnya berapa? 4, betul. Apa saja sebutkan? Ya, nun, mim, wau. Iya, ya, mim, nun, dan wau. 4 huruf itu apabila ada bertemu dengan tanwin atau nun sukun, maka cara membacanya adalah dimasukkan dan disertai dengan dengung. Selama berapa harokat? 3 harokat. Ya, lebih panjang dari matobi'i. Baik, nanti kita akan praktekkan. Ya. Dan kemudian tadi hukum mim sukun terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Idgham mimi, idhar syafawi, dan ikhfa syafawi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang idgham mimi atau idgham mislain ma'al gunnah. Tapi biasanya banyak yang sebut idgham mimi. Baik, kita akan lanjut praktik membacanya. Ya anak-anak, ingat ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim,
ya, mim, nun, dan wawu, maka cara membacanya dimasukkan disertai dengan dengung. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim. Ya. Mimmain. Mimmain. Sama dengan ini, maksudnya sama dengan penulisannya, ini huruf nun, ini huruf mim. Jadi bacanya sama. Ya. Mimmain. Mimmain. Ya, jadi idgham bigunnah dan idgham mimi cara bacanya sama. Bedanya hanya nun sukun ketemu mim kalau idgham bigunnah. Kalau idgham mimi, mim sukun ketemu mim. Baik, kita praktek sekarang ya. Siap. Mimmahisin. Nadhirun mubin. Mimma hisin. Nadhirun mubin. Iya. Mimma'in sadidin. Fi dalalim mubin. Kayaknya udah pinter-pinter. Sekarang kita praktek sendiri-sendiri. Coba dari Ananda Rakila, boleh Rakila dibaca yang ini dan ini. Siap? 1, 2, mulai. Insya Allah pintar, bagus. Sekarang coba Ananda Abel. Ananda Abel, siap. 1, 2, mulai. Wala tuti' kulla halafim mahin. Terus. Wahum fi ghuflatim mu'ridun. Wah, pintar. Lanjut. Ananda Kinar, baca yang ini sama ini. Siap. 1, 2, mulai. Wahum fi khaflatim mu'ridun. Qala innakum qawmum munkarun. Ya, jadi cara membaca idgham mimi dan idgham bigunnah itu sama. Dibaca, didengungkan selama 3 harokat ya. Insyaallah nanti kita coba praktekkan di surat An-Nasr. Di situ ada enggak hukum mim sukun? Ada huruf hukum mim sukun enggak? Ada. Ayat berapa? Ayat ke 3. Oke, good. Cukup. Masyaallah. Alhamdulillah. Ih, lengkap ya, telah baca ayat, kemudian terangkan maknanya dan kita belajar tentang idgham mimi nih, masya Allah, alhamdulillah. Dan apakah ada hukum lain yang akan kita angkat dan kita sambil latihan juga dengan adik-adik semua? Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini ya. Tetap semangat, 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 yes. Kita akan kembali di Yuk Ngaji, yuk kita ngaji. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, masya Allah. Rakila, Abil, Kenari, maju semangat. Semangat, semangat, yes. Baik, alhamdulillah. Ustaz, selain idgham mimi, kita akan membahas apa lagi, Ustaz? Ya, baik. Kita coba bahas dulu di An-Nasr. Ya, di An-Nasr itu
Kalau untuk materi idgham mimi dan idgham migunah tidak ada ya. Ya, tapi di situ ada hukum mim sukun tadi. Tadi hukum mim sukun Ananda Kinar menemukan ayat ketiga. Apa itu hukumnya? Hukum mim sukun idhar ketemu syafawi. Idhar syafawi. Cara bacanya bagaimana? Dibaca iya, dibacanya apa? Dibaca jelas. Jelas, pintar Kinar. Coba dibaca ayat ketiganya. Ananda Kinar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Iya, jadi ketika ada mim sukun ketemu dal atau huruf selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya dijelaskan saja. Ya, tidak perlu ditahan ketika ada mim sukun ketemu dal. Nah, tapi kalau mim sukun ketemu mim harus ditahan selama 3 harokat. Baik, kita coba praktekkan lagi. Tadi kita idgham bigunnah nun sukun ketemu mim. Sekarang kita idgham bigunnah hurufnya huruf nun, ya. Baik. Kita coba praktekkan lagi ya. Nanti baca bersama-sama saja, enggak perlu contohkan. Sudah bisa? Bisa ya. Baik, kita mulai dengan baca bismillah. 1 2 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Minnadrin sultanan nasira an nafsin adaban nukra. Lagi. Min nafakotin siddiqon nabiya min nasibin yauma izin na'imah min nakhilin yauma izin nadirah min pendek ya, nakhirah. Baik, ya gitu ya, seperti itu Pak. Insya Allah, jadi nanti latihan terus di rumah huruf-huruf idgham bigunnah dan juga idgham mimi ya. Ingat-ingat cara membacanya ditahan selama 3 harokat. Demikian. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata dengan belajar tajwid kita membacanya lebih nyaman saat iya, ya. Betul. Lebih teratur, tartil dan indah dibaca sehingga kita lebih semangat nih iya, dibaca benar. Lagi sholatnya, dihafalkan, Masya Allah. Ustaz Amirullah, syukur Ustaz, jazakallah khair atas kesempatan dan juga waktunya. Kak Cita, terima kasih. Dan juga Rakila, Abel dan juga Kinar dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan. Kita telah berada di akhir segmen kita. Semoga kita terus semangat untuk bisa terus mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya insya Allah. Kita akan akhiri dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insya Allah kita akan kembali bersama di segmen yang akan datang di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.